Sukmawati Soekarnoputri menuai kontroversi atas pembacaan puisinya yang berjudul Ibu Indonesia yang dibacakan pada saat ajang Indonesia Fashion Week dalam acara 29 tahun Anne Avanti berkarya. Puisi yang dianggap melecehkan umat muslim tersebut dilaporkan oleh Denny Andrian selaku pengacara dan Amron Asyari selaku ketua DPP Partai Hanura. Dalam tahap penyelidikan ini, polisi mengumpulkan alat bukti dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Hingga saat ini beberapa pihak telah melaporkan Sukmawati ke Bareskrim yaitu dari perwakilan alumni 212, akta atau advokat cinta tanah air, notaris muslim, dan perwakilan masyarakat muslim. Bareskrim Mabes Polri telah menerima laporan tersebut dan akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Bareskrim Mabes Polri telah mengumpulkan barang bukti yang bisa untuk melanjutkan proses pelaporan ini. Kasus pelaporan Sukmawati ini masih diproses hingga menemukan keadilan.